nomor 8 diberikan sebuah bangun bidang 4 beraturan PPIR. T nya pasti di atas, ini P, ini C, ini R. Ini adalah badung bidang 4 beraturan karena ada 4 sisi yang semuanya sama ya. Semuanya segitiga sama sisi ya. Panjang rusuknya 4 cm. Jadi masing-masing rusuk adalah 4 cm dan titik A merupakan titik tengah TC. Nah, ini harusnya TR ini ya. TR. Titik A itu titik tengah TR. Ini titik A dan titik B merupakan titik tengah PQ. Nah, ini adalah titik B. Sini. Titik B. Tentukan panjang AB. Panjang AB ini ya disuruh menghitung. Nah, ini. Jadi kita akan membuat garis bantu. Kita kasih warna merah, kita tarik garis TB. Ya, habis itu kita tarik garis BR. Nah, kemudian dari sini kita gambar ulang di sini, segitiga ini, segitiga merah itu. Saya gambar ulang di sini. Ini adalah segitiga sama sisi. Ini adalah titik B, ya, titik ini. Ini adalah titik T, dan ini adalah titik R. Nah, TR panjangnya adalah 4. Nah, ini adalah titik A, ya, antara T dan R. Nah, antara B dan A ini yang mau kita hitung. Ini adalah 2. Ini 2, nah ini BR ini kita hitung dulu. BR ini adalah ngitung BR nya pakai segitiga siku-siku ya, saya pakai BIR. BIR ya, nanti BR dan BT itu sama ya. Nah, ini BH ini 2 dan BR. BR ini yang mau kita hitung ya, BR dan RH. RH ini 4. Maka panjang BR ini sama dengan akar dari 16 ya, 4 kuadrat langsung aja 16 dikurangi ini akar dari 2 kuadrat ini 4. Ini sama dengan akar 16 kurangi 4 itu 12. Itu sama dengan akar 4 kali 3 sama dengan 2 akar 3. Berarti BR ini adalah 2 akar 3. BR panjangnya sama dengan BT ini juga 2 akar 3. Nah, sekarang yang kita cari adalah BA. Maka BA sama dengan BA sama dengan akar ya. Ini kuadrat dikurangi ini kuadrat ya, 2 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat ini sama dengan akar 2 kuadrat itu 4, akar 3 kuadrat itu 3 dikurangi 2 kuadrat itu 4 ya. Ini akar dari ini adalah 4 kali 3 12, 12 kurangi 4 itu 8 ya. 8 itu 4 kali 2. 4 kali 2, sekarang 4 nya boleh keluar. Berarti 2 akar 2. Ini adalah jawaban akhir kita untuk nomor 8.